Kericuhan terjadi saat ratusan warga di Kampung Pocoleo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur berunjuk rasa menolak proyek geotermal. Pemirsa, kericuhan mewarnai aksi penolakan proyek geotermal oleh warga di Kampung Pocoleo, Kabupaten Manggarai. Dan kericuhan ini berawal saat puluhan aparat polisi dan TNI datang mengamankan rencana proyek perluasan PLTU Ulumbu, Unit 5 dan 6. Saling dorong terjadi antara masyarakat dan aparat keamanan dan menyebabkan seorang warga pingsan. Warga berharap pemerintah daerah dan juga PLN menghentikan proyek perluasan PLTU ini karena akan berdampak negatif bagi lahan pertanian dan juga perkebunan warga setelah mengancam pemukiman warga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.